untuk sedikit penjelasan. Di sini kami untuk proses pertumbuhan saat ini sudah beroperasi hingga terminalnya sebesar 15 sertifikat itu bos. Dan alhamdulillah 2 minggu terakhir ini vaksin melimpah, sudah dikirim, sudah disalurkan ke puskesmas dan di gudang juga masih banyak. Kita genjot hari ini, rapat kita hari ini untuk segera disosialisasikan, segera dilaksanakan, termasuk kita persyaratkan bahwa pelayanan publik itu dilayani apabila sudah vaksin. Kita berani bertegas seperti itu karena posisinya sekarang sudah posisi siap vaksin supaya terserap. Kalau dulu karena kita persyaratkan vaksinnya juga sering tidak lancar, sekarang sudah siap dan dukungan dari Polres luar biasa, kita terima kasih sekali. Tidak kenal maka saya lihat juru Polres yang lebih semangat dibandingkan Pemda ini.